Jadi orangnya tadi tuh agak ragu bikin ukuran sekian kan, dikiranya kecil. Cuman aku kasih tahu dari awal kan, kalau lihat lihat dari angka ya kecil, cuman kalau nanti sudah jadi bentuk ruang, insya Allah luas. Paling masih bisa kasih kasur di dalam kalau mau gitu. Agak ragu dia niat mau digedein lagi sampai ujung sana, mau ditinggiin lagi tinggi 3 meteran gitu. Cuman dia minta bahan hulu, jadi aku gak berani ngasih tinggi lebih dari 2 meter. Mana tambah atap kan. Gitulah. Pintu bukaan ke dalam karena ini nah ada ganjel semen. Nanti kan kasih grendel rap, tapi grendel di depan. Ayo kayak kafe kan, nanti meja makan, tempat minum, cantelan kerudung, but seadanya aja. Karena kita manfaatin bahan yang ada katanya. Pertamanya mau pakai papan, papan itu alah berat yang kampung, nggak jadi. Kita kasih siku, syukur lagi sikunya untuk minimalisir itu aja, berubah bentuk, takutnya berubah bentuk nih kan, itu kasih itu. Ini sayangnya ada ini salon motor, jadi nanti ini mentok paling ini, tapi masih bisa lah masuk. Oh, mantap.